Ya, kemenangan itu sama kayak biasa. Kita main gak terlalu lama, cuma main selama 4 menit aja. Udah. Atur strateginya. Kayak tadi, kalau benteng kosong langsung berarti jangan orang. Pemenangnya pertama itu tujuan utama. Pertama, kalau kalian kena, kalian tidak bisa main lagi. Kalian sudah jadi teman-teman kalian, jadi pemain mati. Oke? Yang kedua, fokus pertama itu benteng. Jadi benteng adalah menekut benteng sudah dalam. Oke? 35 menit. Asal mau main last main. Asal bentengnya awal, Pak. Jadi dari bebentengan ini memiliki peraturan. Yang pertama itu adalah
Jika keluar dari lapangan atau keluar garis lapangan itu dianggap kena atau foul. Jadi pemain yang menginjak garis atau keluar garis itu dia jadi pemain yang mati atau jadi penonton saja, tidak bisa ikut kembali bermain. Selanjutnya tujuannya itu tadi yang adalah bebentengan ini adalah mengenai benteng musuh. Jadi kita tujuan pertamanya adalah mengenai benteng musuh dengan strateginya berbagai macam, salah satunya adalah mengenai pemain lawan. Nah, jadi strategi untuk menaik tim lawan ini kita bisa menjadi pengecoh atau yang memancing nanti ketika tim musuh mengejar, teman satu tim kita mengejar tim musuh untuk mengenainya, seperti itu. Jadi,